Oke, teman-teman, kita lanjutkan perjalanan lagi. Kemarin kita dari sini dan kita bakal on the way ke sana ya. Kita waduh sendiri lagi dengan persenjataan yang minim banget, teman-teman. Harusnya tadi si mertua yang tadi dia ngasih gua sesuatu ya. Bekal gitu nih dibatasin banget sih. Gua harus kemana lagi? Oke, gua harus ke atas dan mudah-mudahan ini ada apa nih? Lama tikus bikin kaget. Oke, satu buah peluru. Peluru cuma satu biji gue dikasih. Ini ada apa lagi? Gak ada apa-apa. Nah, ini nih ada nih lootingan. Waduh, cek senjata dulu. Ini perjalanan jauh teman-teman nih. Ini anak harus sembuh ya. Oke, sekarang kita naik ke atas. Sudah nggak ada looting-lootingan lagi ya? Udah nggak ada kan? Lobang, teman-teman, nggak bisa kok ke situ kayaknya. Ini isinya mayat semua loh. Tuh. Oh, tapi dia ada beberapa yang punya lootingan. Ah, ada lagi nih. Mana nih? Oh, ah, peluru, gue suka nih. Langsung aja peluru deh, jangan nggak pakai crafting lagi karena udah nggak ada tempat buat crafting lagi teman-teman sini ya. Ini nggak? Oke, sekarang kita naik ya. Ini mencekam banget lagi. Oke, peluru 2 biji lagi, peluru cuma 2 biji, dikit banget ini. Aduh, udah mencekam gua, udah. Orang tinggal tulangnya doang. Ada buku, kayaknya bisa diambil ya buku nih. Kan bisa. Tahun berapa nih buku? Tanggal 20 Februari doang, tapi isinya gua nggak tahu. Ini apa nih? Kasur. Ampun deh. Satu biji. Astagfirullahaladzim, lagi mandi teman-teman. Tahu ada binatang aneh nih suara ini. Please lah, jangan jump scare gue lah. Wow, ini kayak ada suara maunya gue bawa apa tadi nemenin gue gitu. Dia nu makhlukin lu. Waduh, suaranya kok aneh. Suara musiknya aneh. Please lah, janganlah, janganlah, buruk nggak ada lagi nih. Udahlah. Ah, gila. Gue harus turun nih. Wow. Gak tempat crafting lagi, tempat kayak begini pula. Ayolah, dapat peluru lah. Ini boros banget peluru ini. Masalahnya pakai crossbow itu nggak mempan tadi ke orang-orang kayak gitu ya, orang-orang kayak gitu, monster-monster kayak gitu. Ah, ini ada nih. Oke, coba gue cek dulu. Oke, kompa, gue kompa lagi. Daripada habis ntar keteteran gue pas lampu ini gelap lagi. Oh, suara dari mana itu? Please lah, mesti matiin senter kali. Oke, matiin senter.
Aduh. Cekam ini. Lebih parah dari Resident Evil, teman-teman, main ginian mah. Aman nih lu. Gak ada, oke, pintu bukan di sini berarti di sebelah sono. Gila. Kalian nonton ini kalau bisa layarnya ditidurin dan pakai headset nih. Oke, di sini kayaknya nggak ada apa-apa ya. Kayak di sini nggak ada apa-apa nih. Gue di sini sih berharap nyari peluru aja. Gue harus ngelewatin bawah lagi. Oh, apa itu gelantungan? Gue matiin senter deh. Jangan deh, malah gue gak kelihatan. Oh, ini sarangnya dia. Kaget gue. Oke. Oh, ada melotop. Gue ganti dulu ke melotop. Jadi kalau gue keteteran tinggal gue lempar melotop. Gile. Oh, lootingannya udah kayak gini semua, teman-teman. Dulu mantul lah kalau kayak gini. Ya elah, kayak rubuh lagi. Gue nyangkut dimana nih? Ya elah, jatuh lagi. Horor dah. Kok sekali nembak dua sih? Please lah, pergilah lu. Jangan ganggu gua lah. Gila teman-teman, gila. Gak, masa gak kelihatan dia? Masalahnya dia gak kelihatan. Mending ada lootingan ya lu pada lu. Lu gak ada lootingan ya lu. Gimana lu? Kampret banget. Gak ada lootingan ya nyerang-nyerang gua. Yang bikin panik itu gua gak ada peluru. Yang gue bikin balik kutku, gue gak ada peluru. Stop lah. Udah kan? Center abis lagi. Center abis lagi. Baterainya abis. Udahlah. Get out sana. Gue gak ada peluru lagi. Aduh. Gua kebakar badan gua. Gua pompa ini dulu deh. Oke. Kampret pula. Gua pakai ini aja deh, kacamata. Oke, gila. Apakah ini jalannya? Oke. Gua buka, bismillah. Terus emang peluru disediain buat dia, teman-teman. Pintu mana yang dekat nih? Oh, ini. Emang peluru tadi disediain buat mereka itu. Gua melotop masih ada. Oke. Peluru memang disediain buat mereka, jadi gue gak punya apa-apa. Gila. Kalau gagal kan panjang ini urusan ini. Kalau gue matiin,
gelapnya parah teman-teman. Ini gue udah gak ada lagi bekal ini. Peluru ini gak ada, ini gak ada, kosong. Masya Allah. Ini sisa 7. Kalau binatangnya ada 5 aja, itu gue kalah kali. Kayak itu kan gue masalahnya campur meleset nembakin tadi juga. Ah. Oke, dapat peluru ini teman-teman. Dapat gila lootingan, aduh lootingan. Gila parno gue. Mapnya ini menunjukkan ke arah mana, gue juga belum tahu, tapi gue naik dulu untuk mencari sebuah lootingan. Wah, ini ada. Aduh, bukan peluru lagi. Peluru kele, peluru, peluru. Aduh, peluru dong, please. Ah, lemari. Oke, magazine lagi. Oke. Kayaknya ini harus gue copot, teman-teman, scope-nya. Scope-nya kita copot dulu ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, horor banget ini. Ke atas bawah ya. Ini. Oke, ini. Astagfirullahaladzim, bel. Aduh, gue mencet bel lagi. Gue matiin lagi bisa gak? Jangan. Ada yang datang kah? Gila. Kalau peluru gua unlimited, gua nggak ada rasa takut teman-teman. Ini masalahnya, jadi yang bikin gua takut tuh pelurunya itu aneh ini terbatas. Mudah-mudahan gua naik ini nggak ada yang ganggu ya. Ini gua nyalain dulu deh. Wah, nggak bisa dinyalain ya? Gua nyalain dulu coba. Ya, bisa gak? Oke, nyala. Oke, kita kompa dulu. Oke, tegang muka gue, tegangnya ini banget gue, rendek gue. Oke. Dah, yuk, emang kita berangkat yuk. Kita lihat map dulu teman-teman. Masya Allah panjangnya, minta ampun tuh. Kenapa misi-misi gini yang gak ditemenin ya gue ya? Temenin gitu 3 atau 2 orang, jadi kan gue hemat peluru. Oh, ada binatang di air tuh. Aduh, lama-lama apa lagi, horor apa lagi. Mendingan gue manusia-manusia deh yang nongol deh, gue perang sama manusia deh tuh. Ada binatang itu tuh. Itu kayaknya ada binatang raksasa di depan. Ini mutan musuh kita masalahnya nih. Oke, ada yang blebek-blebek di depan sebentar. Ada yang blebek-blebek di depan. Dan lampu gue juga udah mulai bergelap. Ini nih blebek-blebek nih. Buru loncat ke. Di mana suaranya? Oh iya, ini sarangnya. Cik. Itu sarang dia, teman-teman. Air mau blebek-blebek lagi. Oh, suara apa? Aduh, apa? Oh, apa tuh? Ada kayak lintah teman-teman, tapi raksasa. Oh, banyak lintah sih.
Rin, gue bendes dulu, gila sakit. Gue harus kemana ini? Oh, kesana. Apa itu? Gila. Masuk gue tembak. Ambil ini dulu temen. Raf, ambil ini dulu. Oke. Sabar. Oke. Masalahnya gue, dia nggak bisa masuk ya. Kalau nggak bisa masuk, oke, gue serpet deh. Oke. Ah, tas gue mana? Gue nggak ada tas lagi. Mereka nungguin kita di depan. Ah, gila, berapa peluru, boros. Wow, itu ada senjata, magazinnya gede. Tapi magazin gede malah boros, gua ambil. Kita mengincar pelurunya doang. Oh, ini apa tuh? Filter. Gila banget. Loh, berarti dia tembus dong barusan. Itu kan kunci. Oke. Mana sih nyelpa yang ludahin gua? Binatang yang ludahin gua tuh. Berhenti gua. Masalahnya map ini ngaco, teman-teman. Masalahnya mapnya ini ya, gini nih. Aneh, gua harus lewat terowongan, gak bisa lewat jalan atas. Astaga, gue diludahin terus. Yang ludahin yang mana sih? Lah, gue ini tempat tadi. Oh my god. Apa gue masih lurus nih perahunya? Mana lo? Ada suara kaki lagi. Naik. Bukan di sini berarti. Terus mereka ngejar gua. Tu. Serem. Gua pikir gua udah sampai loh. Gila. Ini sih paling serem ini. Emang tadi gua perasaan gua udah gak enak pas yang Pak mertua itu suruh gua keluar, suruh mencari barang sesuatu. Itu udah gak enak perasaan gua. Aduh, berjanjinya lagi jatuh. Lendir-lendir jatuh dari atas. Ini lendir-lendir ini manusia semua ya. Ini mutan semua ya. Becek-becek gitu tuh. Ah, gua ludahin ya main binatang itu tuh. Aduh, suka ngeludahin yang itu tuh. Tuh. Aduh, banyak banget lagi. Ini gak bisa kenceng apa? Gue pakai masker. Aduh, hampir batuk gue udah nyesem. Oh, bocor. Tambel dulu. Oke, deh. Bocor punya gua. Gua tambel dulu. Lebek apaan nih? Aduh, nyangkut lagi. Ih.
udah rasanya nggak usah dikit nyangkut, halus lurus banget. Waduh, binatang gede-gede banget lagi. Tempat apa lagi ini? Apa tuh? Kampret ah. Mana sih pegangannya? Aduh, lintah nempel lagi. Aduh. Aduh, lintang kenempel lagi. Aduh, di tangan gue banyak banget lagi. Dayung lagi. Aduh, ngebul. Mencekam. Gila, detail banget ini game dibikin ini dah. Ini lendar-lendar lagi. Gue diludahin di sini. Oke, kita kayak udah sampai, teman-teman, udah buntu soalnya di sini. Ih, apaan ini render nih? Ih. Aduh, filter habis lagi. Aduh. Gua harus masuk. Oke, nice, masuk. Ini apa lagi lintah nempel? Apa lagi nih? Gue harus lewat terowongannya becek begini. Oke. Oke, udah kelihatan teman-teman. Bener bukan nih pencahayaan di depan? Goyang? Apakah gue di perut? Oh, gue kayak di perut nih. Ah, oh, gila, binatangnya gede-gede banget. Gila. Ini mapnya ini soalnya nggak jelas banget teman-teman. Coba tuh, gue harus kemana-kemananya nggak, yang episode yang sekarang itu agak sulit. Pompa dulu deh, gue siap-siap jalan. Gila, stres gue nih, ada pintu lagi di sini. Oke. Apaan lagi tuh? Ya elah, binatang-binatang ini lagi nih. Itu ngeludahin gua. Gua bisa di-looting ini. Yuk. Nah, ini binatang bisa di-looting, keren banget ini. Yang lain buruk-buruk. Ya, licin. Ini penyanyi. Itu gimana sih, lembek-lembek itu kayak daging. Digoyang. Kayaknya gue harus ke atas. Aduh. Oke. Okay. Binatang apa lagi banyak banget ini? Oke,
Oke, looting lah pertama, Mas. Oke, ini aman nggak? Kalau aman, ini binatang yang ludahin itu mah nggak ketahuan tentang masalah ini. Yuk, elah, ludahin lagi, gue ludahin lagi. Lembek-lembek gimana gitu. Nih, kalau kalian mau lihat nih. Ya, habis. Tuh, lembek-lembek tuh. Tuh. Jijik gak lo? Tuh, binatangnya tuh. Kan? Aku turunin dulu. Udah hidup ya, gue kayaknya dioper-oper sini ya. Alamak, ada binatang apa lagi tuh? Ini nggak usah diapa-apain. Ah, looting ya. Gua harus kemana ya? Gua harus kemana nih? Gua juga bingung. Ini ada pintu. Aduh, diludahin lagi bapak. Ya elah, nempel lagi di kaca. Ya udah bisa gue buka masker nih. Oke, gue buka aja deh. Oke, tutupnya nggak ada lagi, tutupnya cuman jalan jauh gitu. Lo ngerti lo bapak lo. Ini habis setan sekarang nih, apa banget tuh temen, parah ini. Mana si panel? Gak bisa diupain kan ini. Gue kalau kecebur mampus gue ini. Dimama sama mereka itu. Oh, ada looting ga? Looting dulu. Wah, kalau kecebur mampus gue deh. Wah, salam. Lootingan lagi ga? Ada lagi, alhamdulillah. Guanya belum nyampe. Ah, tempat crafting tuh, teman. Saya lagu dulu biar enak. Drop everything and get your whole fire brigade here tomorrow top. Oke, kita kompa ini dulu. Oke, kita buka kacamata kita. Ini enggak ada lilin ya, bisa dinyalain ya. Oh, ini ada patroma. Oke, kita bisa crafting teman-teman. Tapi gue kayaknya nggak ada tas ya. Wadah. Ada. Gue ambil ini dulu buat. Mana sih radio tadi? Ini ya. Kita crafting dulu teman-teman. Kacau ini. Mencekam. Pertama ini pecah nih. Kita repair dulu ya. Ya. Kok enggak bisa di-repair? Oke. Okay. Oke, okay, sudah enggak pecah lagi. Dan senjata. Oh, ini dulu nih. Bandage. Ini. Oke, okay, peluru. Motop ya. Kurang ini senjata shotgun.
Ya, kurang cairannya, teman-teman. Waduh. Cairannya kurang lagi. Nyari di mana ya? Ah, ini ada nih. Mana lagi ya? Oh, ini ada ruangan nih. Oke. Lu mau ngapain mau ngeludahin gua? Lu menyembur lu, udah monyong-monyong. Lu tuh begini-begini. Cipok gua kayaknya. Hah? Ini ada jalan? Jangan-jangan, gak jadi. Gak jadi, mundur lagi. Ini tadi ada jalan, teman-teman. Gue mau ngambil cairan maksud gue. Oh iya, sebelum kita ke situ, tadi cairan ini kan kita emang niat buat benerin senjata ya. Senjata rusak. Perjalanan, aduh, gak enak banget, teman-teman. Bener nih, misi-misi mendekati ini malah gak enak. Deh, senjata benerin dulu. Panjang banget ini misinya nih ya. Gue niat mau tamatin. Oke. Ada lagi gak yang harus di crafting lagi? Tanggung. Gak ada lagi. Motok, udah gak ada lagi. Oke, kita jalan, teman-teman. Tadi ada pintu rahasia kayaknya tadi tuh. Kita coba ya. Oh iya, ini kompa dulu deh. Oke. Mudah-mudahan gak ada jump scare di dalam situ. Nah. Ini coba-coba gue lihat deh. Oh, bukan, ini mah tempat yang tadi gue lewatin, teman-teman. Oh, ada jalan. Ngapain lu mengeludahin gua? Oh, ada jalan di sini. Gila, ketutupan sama daging-daging begini nih gua. Wah, tak ada cairan masih banyak. Ini bunyinya. Lu mengeludahin gua, ha? Masker. Aduh, hampir-hampir gua lupa pakai masker, teman-teman. Oke. Kayaknya gue harus pakai kacamata. Ini aja deh. Gue kalau diri. Ini ada cairan. Oke. Ini alat apa ya? Yah! Elah, itu notifikasi jangan nongol deh. Gue latah. Ya habis. Gue tau gue latah. Ada tulisan gue pencet aja udah. Masih ini aja nih. Alat nih. Oh, ini dia nih. Perahu tuh, teman-teman. Alhamdulillah kita punya perahu. Dan gua harus turunnya. Gila, gua harus kemana sih sebenarnya nih? Gua harus kebut. Gua harus ngebut. Bodo amat, gua harus ngebut. Ya elah, kejebur lagi. Aduh. Dayung lagi. Kita mau sampai, cuy.
terus terowongan itu. Ah, gila. Terus. Alah, filter habis lagi. Terus, ayo. Terus, ya kayaknya udah selesai dibuntu di sini ya. Oh enggak, belum masih bisa. Kayaknya gua harus matiin ini. Wah, apa nih? Gua jalan dibukain. Oh, kereta. Apa nih? Wake up. Ah, gue lagi dibangunin anak. Oh, enggak. Lah. Gue harus berusaha untuk gimana caranya anak harus sembuh ya, teman-teman ya. Ini obat untuk, aduh, gua harus ini teman-teman. Mau nggak mau dipakai buat badan sendiri. Ini obat bukan buat anak ya, pakai badan sendiri. Dia lagi alusinasi apa gimana ya? Dipikir anak udah sembuh atau gimana? Makanya obat dipakai. Ah, nggak ngerti juga lah gua alur ceritanya ini. Nanti aja ya, kayaknya dia lagi ini teman-teman, dia lagi dapat petunjuk. Kayaknya itu bukan Ana teman-teman. Kayaknya itu tadi bukan Ana ya. Apalagi nih? Aduh, gua ngimpi. Banyak roh teman-teman di sini. Oke, sabar. Gua harus tetap looting, harus tetap cari lootingan, semangat cari lootingannya. Banyak roh di sini. Cari lootingan, semangat, ayo. Aduh, bodo amat. Aduh, ada terbang teman-teman. Tas pada terbang. Oh, filter mau habis nih. Gue harus tetap cari lootingan. Mana lootingan? Bodo amat. Oh, ini yang waktu itu kita di episode pertama kita turun sama anak ke bawah. Episode pertama pakai dua ya. Ini tepatnya ya kalau nggak salah ya, benar nggak? Ada dua jalan nih. Apakah ada lootingan? Oke. Ini seorang ibu ya. Jadi seorang bayi enggak ada kebun. Ada gitar teman-teman. Masih radio. Alhamdulillah gua dapat filter. Apalagi nih, looting dimanapun anda berada, anda harus looting. Looting number one. Oke, ini pelurunya masih ada, mantap. Ini pelurunya, waduh, reload dong. Oke, masa ada tas nggak ada isinya gitu, apa kek? Waduh.
Suara apa lagi? Ada suara yang mengatui gue, teman-teman. Bodoh, yang penting kita looting. Wah, ada gerobak es cendol. Oh, ternyata di sini banyak lootingan ya. Oke, kita looting-looting dulu. Filter butuh, teman-teman. Di sini pengap nih udaranya nih. Oh, jangan-jangan gue dibebas nih. Oke, kita masukkan lagi. Aduh, lama. Dimana? Oh, oke. Sebelum ke situ, gue mau ngintip dulu. Ada lootingan botol galon, bisa dikantongin lo sama dia lo. Gila gak lo? Pada terbang tuh, dia mengingatkan. Waduh, bunyi senter tuh. Senter kita mau habis. Apakah ada lootingan? Ada? Oh, ada. Oke, buat bernapas lumayan gua. Oke, kita di Moskow lagi, teman-teman. Moskow, balik ke Moskow. Ingat jadi main War War G, teman-teman, ada zombie datang di atas, kita nyerangin di sini. Perasaan gue udah agak tenang setelah melewati jalur yang tadi. Kalau nggak salah ya teman-teman ya, ini gua waktu itu pernah jongkok di sini sama Ana nih, jongkok bareng kalau nggak salah ya. Gua harus ke sebelah sana. Wow, gila, jauh-jauh pun nyampe juga. Ini kenapa ya gue ya? Bentar, ada cairan teman-teman. Bentar, gue cek tas gue dulu teman-teman. Ini gue kenapa ya tulisan ini? Udaranya lebih jelek kali ya. Sebentar. Oke, tunggu dulu sebentar teman-teman. Suara apa ya itu ya? Ya, ini kenapa gue ya? Ini gue kenapa ya berdarah ya? Bentar teman-teman. Udaranya dingin banget di luar kali ya. Aduh, kacau nih. Dah. Gila, apaan sih yang gue persiapin di sini? Bandage. Wah, cuma 4 lagi.
Ini harus gue pompa dulu. Soalnya badai, Syak. Oke, oke. Wah, radiasinya aduh, gak salju lagi, bentar. Muka gue gelap dulu. Radiasinya, oh radiasinya teman-teman di situ. Gue harus lari, bener. Oke. Gue lihat map dulu. Sana, oke. Siap-siap ya, gue lari ya. Mengingat sebelum pas radiasi itu jatuh, teman-teman, nuklir radiasi itu loh. Padahal kan katanya karakter gue ini dia nggak tahu soal ini. Kalau lihat di atas tuh, dia soalnya lahir di kolong metro. Oke, gue harus semangat. Lihat map dulu. Suara apa lagi nih? Lootingan number one. Oke, gue persiapkan obat dulu teman-teman karena tadi banyak radiasi ya di sini ya. Oke. Dan gue harus belok mana ini? Tadi ku jatuh di sini. Oke, ada lagi jalan ke arah sana. Radiasinya tinggi banget, teman-teman. Gua harus pakai lagi. Apa lagi ini? Lagi mengingat teman-teman ini kayaknya nih. Ini? Bukan. Enggak ada lootingan. Lootingan dulu. Oke, obat gua harus nyari obat, obat dari apa namanya? Ya obat lah, ibaratnya obat untuk si Anne. Nah, ini masih bagus. Tau galon bisa dikantong itu. Nah lu, gua buka map dulu. Oh, gua harus ke sana teman-teman. Mapnya menunjukkan kemari. Ini apa nih? Oke. Tapi hijau ya. Hijau. Ada lootingan kah?
Oke, gue buka map lagi. Di sebelah sebelah sini sih. Tapi kenapa gue harus kemari ya? Oh, gue kemari karena pengen looting. Wah, botol cakep nih buat bikin lootup nih. Oke. Tambahin waktunya. Ya, lootup bisa ya dibikin meja di meja crafting, teman-teman. Di sini nggak bisa. Apaan tuh? Tadi ada notifikasi di sini. Ayo, notifikasi mana? Mana ya? Ini. Masuk lagi gua. Apakah ada pintu di sini? Apa nih? Oke, kita harus ke sana, teman-teman. Banyak sudah terdengar suara orang lari, teman-teman. Filter habis, waduh kacau daerahnya nih. Bener nih radiasi tinggi banget, teman-teman. Makanya gue kadang-kadang gue harus lari karena kalau enggak berdarah gue. Ah, lampu mati ya. Aduh, nggak ada jalan nih. Please lah, gue sampai sini nih. Lampu mati, teman-teman. Aduh. Oh, ini dia, ini dia. Aduh. Medkit dulu. Kan. Parah ini. Parah, bener-bener parah ini. Radiasi tinggi banget, teman-teman. Kacau, berapa medkit gue pakai? Oke. Oke. Ada pintu tapi disilang. Berarti nggak bisa, nggak boleh masuk gue ke situ. Radiasi tinggi banget di sini. Gua harus siapin medkit terus. Giliran senjata nggak perang-perang, sama udara gue berantemnya. Waduh, filter habis. Ntar gue melihat map dulu nih. Oh, sebelah sana. Suara di mana tuh? Wah, lampu udah nggak bisa dipakai lagi. Oh, bisa bisa. Siapa nih? Oke, gue buka lagi kacamatanya. Lampu, oke, lampu udah bisa. Wah, gila, udah mulai banyak teka-teki perjalanan, teman-teman. Lama, pocong lagi. Ini rumah sakit, teman-teman. Rumah sakit ini ada obat. Udah horor beneran dah. Ini udah horor lokasinya karena ini rumah sakit ya, wajar horor ya. Gak bisa dibuka. Rumah sakit tuh, lihat.
Ini kamar jenazah gue masukin. Ini apa nih? Lift, tapi udah rusak. Ada suara orang. Tahan dulu, looting dulu. Looting dulu. Ya ampun, ini orang sakit semua, teman-teman. Selesai kayak hari ini kita ya. Waduh. Waduh, udah mulai main medkit lagi gua. Ini apa nih, ruangan apa nih? Gua buka map. Hah? Arah sini. Arah sini, teman-teman, mapnya. Akibat radiasi kayak begini. Waduh. Ada. Aduh. Apa itu pada terbang? Looting dulu ah. Aduh, filter kacau teman-teman, kalau filter habis nih gue nih. Oke, ada notifikasi looting kan. Oh, kemana lagi ya? Ada yang ngikutin gue. Ada yang ngikutin gue. Ada yang ngikutin gue, cuman ntar lu. Ah, ada jalan, teman-teman. Gue cek medkit dulu, teman-teman. Ini bahaya, radiasi tinggi nih. Oke, masih aman. Dulu gua harus kemana ya, ke atas kali ya. Aduh, alamak, King Kong lagi kampret. Aduh, gue ditarik. Kalau nggak beruang, King Kong yang gede-gede banget sih. Ngamuk-ngamuk dia. Bisa masuk sini. Ini apa nih? Oh, gua di halusinasi lagi, teman-teman. Kunci lagi. Waduh. Apa nih? Gua pakai native vision deh.
suara kaki siapa lagi tuh? Please lah. Please lah. Oke, berarti tadi ini berkaitan sama pintu yang tadi gue pengen buka nggak bisa ya. Oke, ini apa nih? Lootingan. Waduh, dia di sini lagi dalam. Dia di dalam. Please naik, cepetan naik. Ini. Gue harus kemana ini? Cepetan ah. Oh ini nih. Gak bisa tutup lagi. Gila, filter boros di sini, teman-teman. Yah, habis lagi. Gimana ya obatnya ya? Aduh, kepala gue pusing lagi. Aduh, ini ada bayangan anak teman-teman. Aduh, lama. Itu apa lagi? Kemana gue nih? Ini ada pintu. Gimana lagi? Where are you? Katanya gue matiin dulu. Gue pakai natif aja deh teman-teman ya, biar dia nggak ngeliat. Mana lagi ya, kadu parno gua mau binatang itu tuh. Banyak randa. Oh, sebelah sana. Oke, di sini berarti harus lewat bawah tadi kali ya, jangan-jangan ya. Oh, ada tangga ke atas. Untung gua gak keburu loncat ke bawah. Gua jangan sampai nyalain senter nih, kalau natif ini kan gak kelihatan dia. Sebentar, teman-teman. Gua harus ke sana teman-teman. Aduh, gua udah nyesek lagi. Aduh, ngebayangin anak lagi. Wah, nggak tuh, bukan tengkorak lagi. Gimana sih, ada pintu gak sih? Ada. Oke, dapat apa nih? Ayo. Lootingan. Buku. Hah? Kayak ada lootingan tadi. Oke.
Oke, filter penting banget nih. Di mana lagi nih? Oh, kemari. Wah. Gila, isinya mayat mulu, teman-teman. Buset, kaku. Ada yang kaget pasti. Pasti ada yang kaget. Astagfirullahaladzim. Matiin dulu teman-teman, matiin, bahaya. Di depan. Kita pakai night vision aja ya. Apa nih? Oh, ini dia nih. Aduh, cepetan, please. Oke. Oke, lu di rumah lu kan lu. Mudah-mudahan dia gak ngeliat gua. Oh, ada lagi. Kampret lah. Oke, dia kesana. Udah dikit gue. Udah dikit beneran dah. Malu udah gede banget ya. Oke. Okay. Udah buka tuh. Udah, sekali lagi. Oh, dia ngeliat gua, gabung. I'm sorry. Terus di mana obatnya? Aku pakai night vision aja deh, teman-teman. Oke, gue buka map lagi dan sebelah sana, teman-teman. Sebelah sana. Mana? Dak dikduk gua, aduh. Kalau nggak beruang, bingkong nih dia nih. Oke, ini dia. Waduh, tuh bingkongnya tadi, teman-teman. Gue harus kemana ini? Kuat banget ditembak nggak mati, jiran di mulu atau di hutan tuh sniper mati. Aduh, jatuh juga gua, pecah kayak banyak banget.
jalan gunung merah apa sih? Jangan losong. Rasain lu. Kena besi mati, kena peluru pistol nggak mati, senjata. Ah, oh, gila. Radiasinya tinggi banget, teman-teman, ini. Kacau ini. Oke. Merah banget. Lihat jantungnya. Oke, ada mobil yang jemput. Mudah-mudahan si mertua, teman-teman. Sama tuh kakinya sakit juga. Radiasi tinggi demi anak dan ini demi istri. Just a minute. You get back now. You found it. You did. Anak kecil yang itu emang bener bilang kalau mau ke situ ya udah nih bawa ramuannya. Karena udah bahaya banget anak kecil itu yang kemarin. Dia punya ramuannya ya. Jadi gue dicolek, jangan tidur. Maksudnya tuh dia takut kalau misalnya gue tuh kenapa-napa. Jadi kalau tidurnya takut bablas, teman-teman. Jadi dicolek tiap kali mau merem, dicolek lagi, ditepak lagi sampai bangun. Maksudnya kalau misalnya tidur, fisik orang jadi lemah. Makanya kadang-kadang orang tuh tidur lo istirahat biar tenaga lo banyak. Tenaganya banyak setelah lo bangun. Oh, you're alive! Alive! I thought I was all alone again. Get up, quick! He's asleep. Better leave them be when they get like this. Yeah, curiga gue sama bapaknya. Straight drive from now on. He tried to teach me. Soalnya tadi ramuannya punya bapaknya kan dikasih dua sarang satu, satu lagi untuk gue, satu lagi untuk mertuanya dia. Dia ngebela-belain nusuk nyuntikin ke diri gue. Nyuntikin ke diri gue karena punya gue kan udah habis tuh udah dipakai. Ya. Dan akhirnya mertuanya itu berkorban banget buat menantunya. Oke, gue setir. Kayaknya gitu karena suntikannya dikasih dua sama anak kecil itu ya. Gue udah sehat tapi mertua ngebel-belain suntikannya untuk kita, temen-temen. Kayaknya nggak selamat deh. Itu menurut feeling gue sih kayaknya nggak selamat. On the way back, we got jumped by mutants. But then he shot them all. Bam! Right between the eyes. Kasih tahu dong kalau right, left. Gimana sih lu nggak mau ngasih jauh jalan gue? Mana tahu jalan cuy. Ah, lu ngasih tahu jalan dong, nggak bener dong. Gue nggak bisa lihat map. Gelap. Ayah nih. I'd never get out alive alone. I'm so grateful to him, to you both. Kalau belok belok, kiri bos, gitu, kanan. Gelapnya nggak karuan ini game. Karena udah listrik emang udah kagak ada, teman-teman. Gue nggak bisa ngeliat map lo asli. Gue harus kemana? Ampun.
ampun deh gelapnya. Gue pakai native kali ya. Gak bisa lagi kacamata gue kemana tau. Ini kayak kalau gak salah gue balik di tempat yang tadi ya. Si bapak ini bodoh kali ya. Gak mau ngasih tahu jalan ya. Kita mau kegelapan. Ayolah, kita coba semoga Pak Mertua sembuh similar ya. Dia itu berjuang banget untuk kita ya. Turn life rack nih, ah. Bambanya bodoh kali kau, ah. Gua gelap ini. Hilang. Diam aja dia. Gua enggak bisa lihat map lo. Mana lagi jalan? Mbak-mbaknya diam aja lagi gak mau kasih tahu. Oh nih belok sini ya. Gak bisa. Buru kali nih mbak-mbaknya ikut gue nih. Mana jalan gelap banget sumpah. Oke. Dadah, gak perlu kasih tahu lagi lu mbak, diem aja lu. Gue udah tahu jalan. Woi. Apa tuh? Gelapnya keterlaluan, dia cuma duduk doang. Enak banget tuh. Wow, so many cars. So many cars. Belok mana nih? Masuk. Ya udahlah, tak gue salah, tak tahu gue suruh belok kiri. It's the moon, so beautiful. Yeah. Ah. So many new things. Yo, bulan aja. Lo, mana sih lo? Ini gelap banget ini. Udah gelap salju turun lagi kan. Gua harus nongak nyentri-nyentri gini temen-temen. Gua harus nongak nih. Tapi tadi yang satu lagi kemana ya? Kingkong tadi ya? Ah ngomong ya lu. Terus gimana? Gak tau keblok, cuman ngomong doang. Ini jalan keblok. Gue gak bisa turun. Nunggu siang juga bingung. Gak kelihatan jalanan. Tadi lagi pas bapaknya bawa mobil lampunya kayak terang banget, tapi kayak sekarang enggak. Oke, sudah sampai jalan besar, dikit lagi sampai rel kereta, teman-teman. Ya, gue berdarah ya. Hey, wake up. Ah, lu wake up aja lu. Makanya ngasih tahu jalan. Please, don't fall asleep. Plus bis, gue udah gak kelihatan. Makanya lu mata lu masih awas, aduh. Ah, wassalam kan gue. Wassalam. Apa yang terjadi teman-teman? Oke, kita masih bertahan sampai matahari keluar teman-teman.
kita cuman kedinginan. Akhirnya kita ada matahari masuk ya. Coba kita nengok ke kanan. Ini obat untuk anak, teman-teman. Demi satu nyawa, hilang satu nyawa. Hampir hilang dua nyawa sebenarnya tadi. Ya ampun, selamat jalan ayah. Ujuh. Tewas kayak teman-teman, dia kena radiasi. Ini anak kecil yang tadi ngasih obat, teman-teman. Banyak, kenapa nggak dibawa semua ya? Kan di kulkas banyak tadi ya kan. Aduh, anak kecil itu mudah-mudahan bawa suntikan, teman-teman. Dia punya suntikan itu. Kita kena radiasi, dia punya anti radiasinya. Ya ampun, masih di situ. Oh, kereta, teman-teman. Kereta anti salju diserok semua. Pada turun semua berlomba-lomba, pada ngangkat kita berdua, teman-teman. Akhirnya kita sudah sampai ke ujung, dimana lokasi kita, target lokasi kita ya. Careful, I don't get how he's even alive. Artyom, can you hear me? Careful, everyone. He got irradiated badly. And I couldn't even get a reading on the colonel's body. The counter goes off the scale. Hold on, Artyom. Gila, serasa kayak kena virus corona. Sesak napas, teman-teman. How did this happen? Focus, Katya! What do we do? Tell us! An emergency transfusion. We must give him as much blood as we can. Transfusion it is then. Will it save him? Transfusi. Emang kita kekurangan darah ya? As long as there is blood. What's his blood type? Tipe darahnya nggak tahu nih. Get everyone here. Don't go to sleep until. Ada yang punya AB. Kalau AB kan kalau nggak salah netral ya. Isn't your destination, Artyom? You're not there yet, not even close. It's not your station, it's just a dead end. Not your goal. Can you hear me? There's just not enough of us left. Not enough. Artyom, please. Please don't leave me. I don't need any medicine. Sekarang Ana nangis untuk dia. Yes, tadinya dia nangis untuk Ana. Ana sembuh, suaminya sakit. Ayahnya nggak tahu nih, ayahnya nggak selamat kayaknya, teman-teman. Tadi lubukku ya. You did save her. It was not for nothing. She will live. Don't you get this? That's true. Oh. Bertingkah sih memang dari tadi kalau gue perhatiin. He can't give anymore, can't you see? Jenggot. We're all out of blood. Oh, pakai darahnya sih jenggot kali, makanya dia lemes.
Anna, you really should rest. My dad is gone. Don't leave me too, Artyom. Jadi ayah gue udah nggak ada, masa lu mau ikut nggak ada gitu. Maksudnya gitulah. Jadi berarti gue udah nggak punya ayah, jangan sampai gue nggak punya lu lagi. Aduh, kasihan banget ya Ana ya, sekarang kasihan sama Ana loh. Tadi Ana sakit, mereka berjuang dua-duanya nolongin Ana, sekarang Ana sehat, ayah tewas, ini hampir mau tewas. Do you recognize me? Jadi Ana gak mau kehilangan dua-duanya. And to think I've been waiting here. Oke, kita lihat endingnya teman-teman, ini seperti apa lagi. Oh, dia ngasih kabar kalau kita udah sampai. Serius? Gue gak baca deh. Oh, dia bisa nelfon. So we meet again. What? Have you forgotten your friend Burlon? Ah, ini lagi mimpi, kok udah diarah. You didn't stay there for too long. But that's just ada darah, ada burung, right? Burung kematian, itu burung kematian. Kayak dia nungguin mayat baru. I say you should take a walk around. I'll stay right here if you need me. We have a lot of time, my friend. More than enough to talk about everything. Lilin di mana-mana. Tengkorak di mana-mana. Martin, I didn't really expect to see you here. I thought you had some other fate or a greater one. I remember when you were but a boy from the exhibition, dreaming of one day remembering the face of his mother. Was that why you opened the airlock at the botanical gardens? Look at you now. I'll be returning to the metro soon. But you... The sun never rises here, Artyom. You can't stop this train. Can't ever get off it. There are not stations in this world. Ini kayak semacam tanda nih kalau lilinnya berhasil nyalain melalui alam mimpi, dia hidup lagi kali ya. First to see the flash of light. Remember that? Why then? Not enough patience. So what if there are no stations here? Who'd want to stop it? Miller. Come on, you hunk of iron. Pick up some speed. We'll shake this place up. Make all the dead look alive. Well, it is time for me to leave. And you, tell everyone I said hi. I'll give your regards to whoever I see back home. Forget him. Come, I'm making you chief mate. We're in for a long voyage, an eternal one. I'm going to need some help. So what are you waiting for? An apology? Not likely to happen, Arkham. Everyone does what he must. A soldier's duty is to shoot the enemy, not ask questions. You did what you could. I did what I could. And we did it all right. We gave it all. Let the living sort out the rest. Hey, well, what's that? This is weird. The first time I saw anything like that here. Look, how about we try to stop this thing, huh? Give me a hand. Come on! Oh. Well, Artyom, go take a look. You can leave the ship for now. Ternyata itu foto yang bakalan terjadi sama dia. Foto yang pernah didapetin. Kalian di episode berapa sih? Kalian inget gak foto yang pernah didapetin itu? Ternyata itu adalah
sesuatu yang terjadi ya. Ini tempatnya nih. Kalau nggak salah ya, itu Bart ayahnya, kalung ayahnya kayak. We found a place to be happy, and now you leave. Tuh, kan persis tuh. We couldn't have the life we dreamed of, but you went and gave up everything for me. I hate you for that. I hate to see you go. I hate to stay here alone. But I will, because I love you. I love you so much. Goodbye, Artyom. Ah! Yang meninggal karakter gue. Ah, gue kagak ngeliat lagi, gue tadi asik kerokok. Gue kagak ngeliat tuh. Jadi di sebelah sana bapaknya, di situ karakter gue. Ada cutscene gak ya? Kita lihat teman-teman setelah ini ada cutscene atau enggak gitu. Gue pengen lihat cutscene ini. Ada cutscene lagi gak sih? Bentar. Kali ada cutscene-nya cerita setelah dia udah sampai. Jadi foto yang dia temuin adalah foto yang ambil di locker tuh, nempel, inget kan? Diambil, disimpan sama dia. Ternyata foto kematian dan kuburan dia bakal di situ. Anna jadi janda. Jadi nanti Anna kira-kira kawin sama siapa? Kalian tulis di kolom komentar. Ya kayaknya nggak ada cutscene-nya teman-teman. Udah sampai sini aja. Tuh nggak ada cutscene apa-apa. Gue enter. Stop skip. Nggak ada cutscene-nya lagi kayaknya deh. Ada nggak cutscene-nya lagi ya? Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton dan ceritanya cukup sekian. Gua masih ada Exoduck 2003 2033 sama Exoduck sama Metro Redux apa Metro 2033. Oke. Masih ada. Kalian komentarnya kalau pengen lagi ya. Soalnya ini sebelum yang ini edisi yang terakhir nih. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me, no more.